Tinggal beberapa hari saja lagi sebelum kita melangkah ke tahun baru. Begitu juga dengan sesi persekolahan. Pastinya ramai ibu bapa yang ketika ini sedang membuat perbelanjaan untuk anak-anak mereka melangkah ke alam persekolahan bagi tahun hadapan. Oleh itu, ketika ini saya bersama-sama dengan Encik Irfan Khairi, iaitu motivator kewangan bagi Irfan Khairi Sdn Bhd, yang akan berkongsi dengan kita cara-cara membuat perbelanjaan dengan betul dan juga cara-cara mengurus kewangan. Baik Encik Irfan, ya, menghadapi permulaan baru memerlukan perbelanjaan yang banyak, terutama persekolahan anak-anak. Jadi mungkin Encik Irfan boleh berkongsi dengan kita bagaimana tips yang terbaik agar kita ataupun ibu bapa tidak melakukan perbelanjaan yang berlebihan. Okey, terima kasih Laila. Sebenarnya kan dalam kewangan ni kan dia macam penyakit. Kalau masalah penyakit, sebaiknya kita tahu lebih awal. Kalau dah terlalu lewat, dia lagi teruk jadinya. So sebaiknya kan dalam perancangan untuk menghadapi tahun baru, kita dah lakukan beberapa bulan yang sebelum ni lagi. Dan bila kita sekarang ni dah dalam keadaan, apabila kita dah perbelanjaan yang tinggi dengan kos hidup yang semakin tinggi dan sebagainya, terutamanya bagi ibu bapa yang punya anak-anak, memang tinggi perbelanjaan. Di sini kita kena faham bahawa terdapat dua perkara kat sini, sama ada keperluan ataupun kemahuan. Dan sebagai satu tabiat kan manusia ni kan, bila masuk tahun baru semuanya nak benda-benda yang baru. Kadang-kadangnya perlu kasut baru, perlu baju baru, perlu peralatan sekolah baru. Tapi ada kalanya kan tak perlu pun benda-benda yang baru ni, kalau yang benda yang lama tu masih lagi okey lagi. So, jadi antara tip dia untuk berjimat cermat adalah untuk kita tengok balik apa barang-barang kita, dan jangan jadikan kemahuan tu yang kemahuan yang memenangi kita, di mana kita nak semuanya baru, sedangkan yang benda yang lama masih lagi okey, masih lagi boleh digunakan. Kadang-kadang ni kan bila masuk tahun baru ni, emosi tu yang lebih dengan keadaannya, dengan pasaraya, shopping center semua ni kan tak membantu dengan memberi special offer lah, dengan sale-nya, dengan discount dan sebagainya. Itu menarik emosi ibu bapa untuk membeli barangan untuk anak-anak dan sebagainya. Kalau mampu, tak ada masalah. Apa yang kita risaukan adalah bila waktunya ibu bapa yang tidak mempunyai kemampuan, kemudian kemahuan itu yang memenangi, dan kat situlah perbelanjaan berlebihan berlaku. Tapi Cik Fah, bukan ke macam kalau untuk pelajar-pelajar sekolah ni bila masuk sesi tahun baru, mereka lebih bersemangat kalau kita gunakan barang-barang baru tu, betul. Itulah itu yang kita itu yang saya sebutkan tadi tentang tabiat tu sekarang ni, di mana kan memang sebagai ibu, sebagai bapa kan memang kita nak terbaik untuk anak-anak kita. Kita nak segalanya baru, nak bagi mereka semangat untuk belajar dan sebagainya. Cuma kalau dalam kemampuan tidak ada masalah kat situ. Masalahnya adalah apabila kita mempunyai masalah kewangan, apabila kita perlu lebih berjimat cermat. Sebab dalam kewangan ada dua perkara je, iaitu kan sama ada kita tambahkan pendapatan kita atau kita kurangkan perbelanjaan kita untuk memperbaiki kewangan kita. Kalau dalam keadaan yang terdesak, keadaan yang suntuk, sebab apa, sekolah pun dah nak bermula dalam beberapa hari saja lagi, mungkin tak ada ruang untuk kita menambahkan pendapatan. So, jadi kat situlah kita punya ruangnya adalah, hanya pilihan kedua adalah untuk mengurangkan kita punya perbelanjaan, dan antaranya adalah perbelanjaan pada sekolah-sekolah. Memang saya akui untuk anak-anak saya pun kita nak yang terbaik, yang paling baru-baru kepada untuk mereka. Tetapi kalau ada keperluan, then tak ada masalah. Tetapi kan kalau itu sekadar kemahuan emosi kita nak segalanya yang baru, kita kena rujuk balik kita kewangan, sama ada kita mampu ataupun kita kurang berkemampuan dekat situ. Baik, Cik Irfan bercakap pasal kemampuan kewangan berjimat cermat, ya. Cik Irfan rasa perlukah sebuah keluarga itu memerlukan belanjawan? Okey. Belanjawan ni amat-amat penting, sangat-sangat penting, yang memang perlu. And seperti saya sebutkan tadi juga, bahawa kan belanjawan ni ataupun bajet yang kita kena sediakan sebaiknya pada awal-awal lagi. Contohnya mungkin selalunya kita lakukan belanjawan tahunan, hujung tahun ataupun masuk awal tahun kan kita baru nak buat belanjawan. Sebaiknya belanjawan ni kita kena rujuk semula juga tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap minggu. Sebab kalau kita rujuk belanjawan kita tiap-tiap bulan, dalam setahun ada lebih kurang 12 kali saja kita nak rujuk. Tak banyak tu. Sedangkan dalam keadaan kewangan, boleh dikatakan antara punca keretakan rumah tangga lah. Kita lihatkan antara sebabnya adalah
pengurusan kewangan yang tak betul. So, jadi takkan kita nak buat belanjawan setahun sekali saja ataupun setakat setahun 12 kali. Apa yang saya nasihatkan kan adalah belanjawan ni ataupun kita rujuk semula, kita audit semula perbelanjaan diri kita dengan keluarga kita kan setiap minggu. Walaupun 10 minit, walaupun 20 minit setiap minggu, waktu 10 minit, 20 minit ni kan akan membantu kewangan kita. Bak kata kalau kita gagal merancang kewangan, nanti kita punya perancangan kewangan pun kita akan gagal juga kat situ. So, belanjawan amat perlu dan adalah tanggungjawab kedua suami dan juga isteri ataupun ibu dengan ibu dan juga ayahnya. So, perlu dilakukan setiap masa, selalu dilakukan. Okey, Cik Fah sebut ya, ibu bapa kena buat belanjawan. Jadi sebenarnya tanggungjawab siapa sebenarnya? Adakah ayah? Sebab biasanya bapa ni yang bertanggungjawab, orang kata ketua keluarga, okay, kan, ya, untuk merancang. Dia yang jadi sumber pendapatan keluarga tu. Okay. Jadi bagaimana? Kat sini pun bergantung. Contohnya dalam keluarga saya, isteri saya yang buat bajet dan segalanya. Sebab apa, saya ni tak pandai dengan kewangan. So, jadi apa yang kita dapat lihat kan adalah dari segi kekuatan masing-masing. Sebaiknya kedua-duanya terlibat dalam kewangan, sebab kalau satu orang, satu pihak ambil berat tentang kewangan dan pihak satu lagi tak ambil berat tentang kewangan, tak menjadi juga. So kalau sebaiknya kan kedua-duanya terlibat sama dalam belanjawan, kedua-dua sama selalu berbincang seminggu sekali seperti mana kita sebutkan tadi tu, seminggu 10 minit, 20 minit, ia akan banyak membantu. Kalau diberikan bukan sekadar suami dengan isteri saja, tetapi kan libatkan sama juga anak-anak. Sebab mungkin anak-anak yang kecil-kecil sangat tu mungkin tak perlulah kan. Tetapi kan kalau yang dah celik wang, dah bijak wang kan, pelan-pelan kita pun juga melibatkan didik mereka sekali. Sama didikkan sekali anak-anak, supaya ini jadi satu peluang juga seminggu sekali untuk berkumpul bersama-sama keluarga dan berbincang perihal kewangan. Mungkin kita juga, tabiat kita, mungkin orang Malaysia ni kan, kita selalu kata bercakap dengan mengenai duit ni kan apa, berdosalah, cakap pasal duit ni kan tak baiklah dan sebagainya kan. So ini yang membuatkan kadang-kadang kita sekarang ni mempunyai masalah dalam kewangan. Sebab apa, kita tak terbuka apabila nak berbincang tentang kewangan. Okay, pendapat Cik Irfan, ada sesetengah keluarga yang mereka mungkin orang kata kurang berkemampuan, jadi mereka membuat pinjaman peribadi, sehingga kan ada juga yang meminjam dengan alung. Okey, pastinya sebaiknya meminjam daripada alung tu mengundang masalah yang besar. Memang selalu kita terlihat dalam kes-kes apa nama ni, dalam akhbar, dalam berita dan sebagainya, di mana pinjaman yang mungkin mulanya sikit tapi lama-lama menjadi bukit, menjadi banyak dan sebagainya, dan sehingga kepada tindakan-tindakan yang di luar kawalan kita, seperti diugut lah, ada yang kena dipukul lah, harta benda rosak lah akibat tak boleh bayar balik. So, jadi nasihat saya kepada mereka yang tak mampu, sebenarnya kan ada banyak pilihan-pilihan lain, ada banyak option-option lain bagaimana nak memperbaiki kewangan. Antaranya adalah seperti Laila sebutkan tadi tentang pinjaman peribadi. Kalau daripada institusi kewangan, insyaAllah itu okey. And then juga macam saya katakan, memang dalam keadaan kewangan sekarang ni, memang ada kalanya kita rasa terdesak. Okay, ada kalanya kalau kita dalam masalah kewangan, kita rasa macam kita dihimpit, kita dah tak ada pilihan yang lain. Tetapi kalau kita fikirkan balik kan, sebenarnya kan apa saja masalah yang kita pernah lalui dulu sampai sekarang, semua itu akan berlepas. Semua itu ada penyelesaian dia. Mungkin pada waktu kita terhimpit, kita terdesak, masa itu kita tak dapat fikir dengan waras, fikir dengan betul. Kat situlah kita ambil pilihan yang paling mudah, mungkin meminjam daripada alung, kerana kita nampak jalan tu mudah. Tetapi kan waktu-waktu tertekan inilah kita patutnya step back sikit, fikir keadaan kita, dan cuba jangan emosi kita yang memenangi dalam keadaan macam tu. Ya, pendapat Cik Irfan pula, ramai yang membeli mengikut keinginan bukan kemampuan. Beli. Ya, kemampuan dengan membeli oleh kerana keinginan dan tak mengikut kemampuan, kat situlah kita katakan tadi tu tentang dua perkara, iaitu nombor satunya, adakah perlu untuk kita belikan ataupun sahaja kita ingin ataupun sekadar kemahuan kita saja. Satu teknik saya selalu pesan kepada saya punya pelajar-pelajar adalah kan, cuba fikir, tunggu seminggu. Itu teknik dia, tunggu seminggu. Maksud dia kan adalah kalau kita
fikir nak membeli sesuatu tu, mungkin produk tu harganya mahal sikit ke, ataupun perkhidmatan tu mahal sikit ke kan, apa kata kita tunggu seminggu? Maksudnya kan adalah kita tak mahu pada waktu tersebut kita mengambil keputusan yang silap, keputusan yang salah untuk membeli sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kalau kita ambil keputusan untuk tunggu seminggu, adalah 7 hari lebih kurang macam tu, dalam masa 7 hari tu kita ada waktu untuk fikir sama ada berbala atau tidak kita beli ni. Adakah kita mampu ataupun itu hanya sekadar satu kemahuan ataupun keinginan sahaja. So, jadi teknik tunggu seminggu ni adalah untuk kita jangan mengambil keputusan terburu-buru, terutamanya apabila membeli sesuatu yang lebih mahal, yang mungkin dalam keadaan kita kurang berkemampuan, bagi masa kepada diri kita sendiri. Kalau sesuatu tu kan lepas seminggu kita rasa masih lagi penting, masih lagi diperlukan, maka boleh belilah pada masa itu. Hmm. Tetapi cuma jangan kita beli mengikut emosi kita pada waktu tersebut, di mana apa namanya kita tak fikir dengan sepenuhnya. Baiklah, akhir sekali Cik Irfan, bagaimana orang ramai boleh mendapatkan ilmu cara-cara nak mengawal kewangan mereka? Mungkin boleh datang sendiri ke syarikat Cik Irfan sendiri. Oh, okay. Memandangkan Cik Irfan pun memang ada membuat latihan ataupun training kepada untuk pengurusan kewangan. Yeah. Bagaimana selain daripada itu? Okey, selain daripada itu macam contohnya di pusat latihan saya mengajar tentang cara menambahkan pendapatan. Seperti ada dua perkara. Satu, kita untuk memperbaiki kewangan seseorang itu, iaitu kita kena kurangkan perbelanjaan ataupun tingkatkan pendapatan. Kurangkan perbelanjaan ni dipastikan untuk semua orang, tak kiralah tahap kewangan mereka di mana sebaiknya. Tetapi untuk menambahkan pendapatan memerlukan ilmu, seperti memerlukan perniagaan, memerlukan perniagaan internet ataupun apa saja, menjual produk ataupun perkhidmatan. So, jadi dalam program saya pun saya ada kendalikan teknik-teknik ni. Sesiapa saja boleh masuk ke Facebook saya ataupun just Google saja nama saya, insyaAllah akan keluar program-program saya di internet. Okay, baik, terima kasih Cik Irfan atas perkongsian itu tadi. Semoga perkongsian Cik Irfan tadi itu dapat memberi manfaat kepada kita semua. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Semoga tahun baru anda lebih digunakan dengan bermanfaat.